Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat siang. Salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan banyak umur, Mas, ya. Dan memberikan rezeki yang melimpah ruah. Ya, kegiatan kita siang ini, Mas, saya akan melakukan pemupukan di sawit di kebun saya yang satu lagi nih, ya, yang ada singkongnya, Mas, ya. Nah, nih. Singkongnya nih. Ini sawitnya, Mas. Saya lakukan pupukan dengan jenis pupuk dolomit, mana ya? Dolomit dengan dosis 1 batang per 1 kilo, mana ya? Ini saya tuang saringan dengan singkong nih. Ini udah siap panen sebenarnya singkongnya, tapi pabriknya masih tutup, mana ya? Ini udah mulai panen, udah siap panen ya. Singkong racun nih untuk bahan dasar tepung tapioka, teman ya. Saya tuang sarikan sambil menghemat biaya perawatan sawit, teman ya, biar rumputnya nggak tumbuh kalau kena singkong. Yuk kita lakukan pemupukan, cekidot. Biasa, teman ya. Ini jaraknya dekat ya, soalnya ada singkongnya. Kita bukan merata. Kita bukan merata, teman. Semak bang ya, susah bang ya. Waduh. Itulah temannya, pembukanya terlihat buahnya, mana ada buahnya atau tidak. Tumpang sari dengan singkong ya, mana ya, ini buahnya.
merah-merah man ya, lumayan nih stoknya. Begitu kecil wajar lah, soalnya dia berebut dengan singkong. Hamparan singkong semua teman, ada singkong. Aduh, dilihat buah yang lainnya maksudnya ada buahnya atau tidak nih, buah sari dengan singkong. Ya, lumayan teman ya, walaupun agak kecil-kecil nih. Stoknya lumayan, lumayan melimpah teman. Minggu depan dari sepanen nih. Ini ada 1 hektar mana saya tumbang sari dengan singkong. Omnya di sini ada pabriknya, pengolahan di badan semak, tengah-tengahnya ya gawangan. Lagi ini saya masih kecil, jadi saya tumbang sari dengan singkong man ya. Tapi itu harus kita imbangi dengan pemupukan supaya sawitnya tidak kurus, kepala saing. Mulai trek lumayan teman ya, ini cukup bagus tandannya teman ya, lumayan nih. Ini dipanen terus nih kemarin nih, ini buahnya jadi yang trek nih. Ditinggalkan pemukaan lagi urea NPK teman ya, CL. Wah, yang lumayan mantap. Tuh buahnya lumayan, ini untuk beli pupuk. Daripada kayak di sebelah tuh semak, aduh. Mending ini tanam singkong, masih ada masuknya aman ya. Itu punya orang sebelah. Itu punya semak aman ya. Makanya saya inisiatif tumbang sari dengan singkong supaya tidak semak-semak benar, hemat. Buahnya aman ya, lumayan. Ada sekali panen lagi, tidak saya tanam singkong lagi ya, mana? Nah, sawitnya udah mulai menghasilkan. Ini singkong semua nih, man. Dilihat apa isinya mana ya, ini singkongnya besar, singkongnya besar, walaupun tumpang sari dengan masih kalau boleh lah tumpang sari dengan sawit, tumpang sari dengan singkong, soalnya singkong ini kan sementara man ya. Walaupun dia kuat menghisap unsur hara, yang penting kita tetap melakukan pemupukan dengan rutin man ya, supaya sawitnya tetap produksi dengan baik. Ini selain singkong ini bisa menghemat perawatan man ya, menebas racun bisa hemat karena sudah ditutupi dengan singkong nih. Singkong semua kan, aduh. Ini rencana bulan 1 panen singkong. Panas sekali teman. Aduh, sekian dulu teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit. Semoga petani sawit jaya selalu. Mantap.